Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, tentunya di channel Solihin Rejaman. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang berbeda dari sebelumnya. Tapi sebelum membahas materi ini, jangan lupa klik subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kemudian klik like, komentar di bawah video ini, dan share message teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyalin teks dari buku tanpa aplikasi. Jadi teman-teman, menyalin teks dari buku itu tanpa aplikasi mendownload atau aplikasi yang lain dari Google Play. Jadi aplikasi yang sudah ada di handphone. Caranya adalah, lihat saja tutorial yang saya jelaskan kali ini. Caranya adalah teman-teman, pilih kamera di Google. Klik. Nah, teman-teman boleh memilih kamera yang ada ini seperti ini. Kemudian teman-teman boleh memilih foto yang sudah ada atau teman-teman sudah memfoto teks dari bukunya tersebut. Saya juga sudah memfotonya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini pilih teks. Setelah memilih teks, teman-teman pilih semua seperti ini. Kemudian salin teks. Nah, setelah disalin teks, teman-teman mau mengcopy paste di WhatsApp atau di catatan teman-teman sendiri ya. Saya akan menyimpannya di catatan. Kemudian buat yang baru, lalu kita paste atau tempel di catatan kita. Nah, datanya sekarang sudah pindah ke handphone kita. Nah, itulah teman-teman cara menyalin atau mengcopy teks dari buku tanpa menggunakan aplikasi yang lain dari Google Play. Jadi caranya sangat mudah sekali, teman-teman bisa menggunakan langsung kamera di Google seperti ini. Kemudian pilih foto yang sudah ada atau pilih kamera untuk membidik data yang baru. Oke, itulah teman-teman cara menyalin teks dari buku tanpa aplikasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.